Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syahmi bin Abu Bakar, berkat matrik 29-201-201 akan membentangkan kesan-kesan pergaulan bahasa yang banyak digunakan pada masa kini. Kesan yang pertama ialah generasi yang akan datang akan melupakan bahasa Melayu tulen dan ia akan pupus. Seperti mana kita tahu, bahasa Melayu tulen ianya membuatkan kita lebih istimewa daripada bahasa lain sebab bahasa Melayu itu lebih unik dan beradab. Punca yang kedua, hilang nilai estetika dalam bahasa Melayu itu sendiri. Seperti mana kita tahu, bahasa Melayu sering berkias dan ianya lebih puitis. Jika kita tidak mengamalkan bahasa Melayu tulen itu, ianya akan pupus. Punca kesan yang ketiga, hilangnya nilai murni dalam diri dan adab. Seperti mana kita tahu, bahasa Melayu dan orang-orang Melayu itu sendiri amat mementingkan adab. Jadi bila kita berbahasa itu pun ada adab-adab dia. Jika tidak diamalkan, ia akan membuatkan orang kurang beradab. Bahasa kesan-kesan yang keempat, bahasa Melayu itu hilang dan akan dilupakan. Ini yang kita tak nak lah. Jadi haruslah kita tegah sebelum parah. Sekian, terima kasih.